Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebesar di bulan September ini di Galeri Senapan Angin akan mengadakan promo besar-besaran. Dimulai itu ada promo cuci gudang dari senapan angin monster dan juga senapan angin predator standar. Ada juga cashback untuk 2 jutaan untuk senapan angin unit fixer dan promo voucher dan promo free angin untuk senapan angin bocap FX dan juga ada promo voucher dan promo free angin untuk senapan angin predator full CNC Rinjani dan juga ada promo promo dan promo free angin di setiap unit senapan angin. Salam satu laras. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kembali lagi dengan aku Dia di Galeri Senapan Angin. Di sini saya akan mengulas berbagai hal yang berkaitan dengan senapan angin. Di antaranya itu ada review, tes akurasi cek gudang dan juga ada rekomendasi senapan angin juga. Dan di video kali ini saya itu akan menghabis stok untuk beberapa senapan angin yang ada di senapan angin ini ya. Dan sebelumnya menghabis stok untuk senapan angin, saya itu akan menyapa kalian yang ada di rumah dulu. Gimana nih kabarnya? Saya doakan baik-baik saja, sehat selalu, dilancarkan rezekinya dan pastinya dipanjangkan umurnya, amin. Ini saya doakan semoga rezeki kalian lancar terus biar kalian bisa membeli senapan angin yang ada di Galeri Senapan Angin. Oke, untuk kalian jika penasaran spek-spek senapan anginnya dan juga penasaran dengan senapan anginnya itu ada apa-apa, kalian itu wajib tonton terus video ini sampai habis dan pastinya jangan lupa di subscribe. Kita mulai untuk update stok di senapan angin. Di sini itu ada 3 senapan angin, kita akan update stok untuk beberapa senapan angin, tapi kita akan mengupdate stok untuk senapan angin yang ada di sini dulu. Ini ada 3 senapan angin. Ada senapan angin Mahameru dan juga ada senapan angin Predator Taktikal dan juga ada senapan angin Predator Barakuda. Kita akan mengadu stok untuk senapan angin yang Mahameru. Untuk senapan angin yang efek Mahameru ini sudah full CNC. Untuk larasnya itu panjangnya 60 cm, alurnya 12, OD-nya 14. Dan untuk harga senapan yang Predator, untuk harga senapan angin FX Mahameru ini harganya cuma 4.200.000 saja. Dan untuk senapan angin yang kedua yaitu ada senapan angin Predator Rinjani. Untuk Predator Rinjani ini sudah full CNC juga. Untuk panjang larasnya, panjangnya itu 60 cm, alurnya 12, OD-nya 14 juga. Untuk selambungnya mempunyai OD 22. Untuk di sini ada bagian tabungnya juga untuk menggunakan tabung Venom 500cc. Dan untuk harga senapan angin ini harganya cuma 4.600.000 saja. Untuk yang terakhir itu ada senapan angin Predator Barakuda. Untuk senapan angin ini belum full CNC ya, masih semi CNC. Kalau yang dua tadi sudah menggunakan full CNC, kalau yang senapan angin Predator Barakuda ini belum full CNC. Untuk panjang larasnya, panjangnya itu 60 cm, alurnya 12, OD-nya 14 juga. Untuk harga senapan angin yang ini harganya cuma 4.200.000 saja. Oke, kita lanjut ke senapan angin yang berikutnya. Untuk senapan angin berikutnya itu ada senapan angin Predator Sundur Bolong, ada juga senapan angin Predator Zombie dan juga ada senapan angin Predator Bumbara. Kita bahas yang Predator Sundur Bolong dulu. Untuk Predator Sundur Bolong ini untuk larasnya menggunakan laras GSM dan pasnya sudah dilengkapi dengan serobongnya juga. Untuk panjang larasnya, panjangnya itu 60 cm, alurnya 12, OD-nya 14. Untuk Predator Sundur Bolong ini sudah full CNC ya, dan untuk harga senapan anginnya harganya cuma 4.300.000 saja. Untuk yang kedua ada Predator Zombie, untuk larasnya menggunakan laras Polymac. Untuk panjang larasnya, panjangnya itu sama 60 cm, alurnya 12, OD-nya 14 juga. Untuk senapan angin ini sudah full CNC juga. Untuk harganya cuma 4.800.000 saja. Untuk yang terakhir ada Predator Bumbara. Untuk Predator Bumbara ini masih semi CNC, belum full CNC. Untuk panjang larasnya, panjangnya itu 60 cm, alurnya 12, OD-nya 14 dan serombongnya. Dan untuk larasnya itu menggunakan laras baja pilihan ya. Untuk harganya cuma 4.300.000 saja. Itu spek-speknya juga sudah, untuk harganya juga sudah. Kita lanjut ke senapan angin yang berikutnya. Oke, untuk senapan angin yang selanjutnya itu ada senapan angin FX WTP dan juga ada senapan angin Predator Sultan, ada juga senapan angin Predator Extreme. Kita bahas yang senapan angin yang pertama yaitu senapan angin FX WTP. Untuk senapan angin larasnya ini menggunakan laras baja seamless yang pasnya sudah dilengkapi dengan serombong yang mempunyai OD 22. Untuk panjang larasnya, panjangnya itu 60 cm, alurnya 12, OD-nya 14. Untuk tabungnya menggunakan tabung Venom, dan untuk chambernya ini menggunakan chamber 2 seri 6 seri
efisiensi. Untuk popornya menggunakan popor plastik yang terbuat dari bahan kayu manis sehingga lebih awet dan pastinya tidak mudah patah. Dan untuk harga senapan angin ini harganya cuma Rp3.800.000 saja. Dan untuk yang senapan angin yang kedua yaitu ada senapan angin Predator Sultan. Untuk Predator ini aslinya menggunakan laras biasa simpel juga yang pastinya sudah dilengkapi dengan serombong yang mempunyai OD22. Untuk panjang lasnya, panjangnya itu 60 cm, alurnya 12, OD-nya 14. Untuk di bagian sini ada bagian tabung, untuk tabungnya menggunakan tabung Venom 500cc. Bukan menggunakan tabung GSM, tapi di sini menggunakan tabung Venom. Untuk bagian chamber, chambernya ini sudah menggunakan chamber Duralast seri 7 full CNC dan pastinya sudah dilengkapi dengan remounting atau penaruh teleskop di atas chambernya. Untuk bagian popor, popornya ini menggunakan popor maju mundur ya, tidak menggunakan popor kayu tapi menggunakan popor maju mundur. Untuk harga senapan angin Predator Sultan ini harga cuma 5 juta saja. Dan untuk yang terakhir ada senapan angin Predator Extreme. Untuk Predator ini belum full CNC, masih semi CNC, dan untuk di bagian laras pasnya ini menggunakan laras polymax. Untuk panjangnya, panjangnya itu 60 cm, alurnya 12, OD-nya 14. Untuk tabungnya menggunakan tabung Venom dan juga ada namanya Extreme di sebelah sini. Dan untuk bagian pengisian anginnya ada di sebelah sini, dan untuk pengisiannya sudah menggunakan mini coupler. Untuk harga senapan anginnya harganya cuma Rp4.500.000 saja. Kita lanjut ke senapan angin yang berikutnya. Oke, di sini juga ada senapan angin FX. Ada beberapa senapan angin FX, yaitu ada senapan angin FX Ron Barakuda, ada juga senapan angin FX Ron Airgun, dan juga ada senapan angin FX Malabar. Kita bahas dengan senapan angin yang pertama, yaitu senapan angin FX Ron Barakuda. Untuk senapan angin ini masih semi CNC, dan untuk larasnya itu menggunakan laras baja simples yang pastinya sudah dilengkapi dengan serombong juga. Untuk panjang larasnya, panjangnya itu 60 cm, alurnya 12, OD-nya 14. Untuk tabungnya, tabungnya itu menggunakan tabung Venom. Untuk pengisian angin, untuk bagian pengisian anginnya ada di sebelah sini. Untuk popornya, popornya ini menggunakan popor klasik yang terbuat dari bahan kayu mahoni sehingga lebih awet dan pastinya tidak mudah patah. Untuk bagian trigger, untuk triggernya ini sudah menggunakan Trigger Max. Untuk harga senapan anginnya, harganya cuma Rp3.600.000 saja. Kita bahas ke senapan angin yang kedua, yaitu senapan angin FX Airgun. Untuk senapan angin ini, untuk chambernya menggunakan chamber Duralast seri 6, untuk dalamannya menggunakan dalaman baja. Untuk larasnya, larasnya itu menggunakan laras baja simples yang pastinya sudah dilengkapi dengan serombong juga. Untuk serombongnya mempunyai OD22. Untuk panjang larasnya, panjangnya itu 60 cm, alurnya 12, OD-nya 14. Untuk di bagian tabung, tabungnya ini menggunakan tabung Venom, bukan tabung GSM, tapi di sini menggunakan tabung Venom. Untuk di bagian sini, bagian bawah sini itu ada bagian trigger. Untuk triggernya ini menggunakan Trigger Max. Untuk di atasnya trigger, pastinya sudah dilengkapi dengan safety trigger atau pengaman picunya. Untuk bagian popor, popornya ini menggunakan popor tombol yang terbuat dari bahan kayu mahoni sehingga lebih awet dan pastinya tidak mudah patah juga. Untuk di bagian sini ada bagian setelan pipi. Setelan pipinya bisa dinaik turunkan ya. Untuk popornya ini belum di finishing, masih berwarna putih. Kalau yang atas tadi sudah di finishing berwarna coklat. Untuk harga senapan anginnya harganya cuma Rp4.200.000 saja. Untuk yang terakhir ada senapan angin FX Malabar. Untuk FX Malabar ini masih semi CNC juga, belum full CNC. Untuk bagian pengisian peluru pasnya ada di tengahnya chamber, pasnya ada dua pengisian, ada magazine dan juga ada single shot. Untuk larasnya, larasnya ini menggunakan laras baja yang pasnya sudah dilengkapi dengan serombong juga yang mempunyai OD22. Untuk panjang larasnya, panjangnya itu 60 cm, alurnya 12, OD-nya 14 juga. Untuk tabungnya, tabungnya menggunakan tabung Venom, dan untuk di sini tuh ada bagian cincin larasnya juga. Untuk di sini ada bagian manometer, ada juga bagian pengisian angin, ada dikebalikan dari manometernya. Untuk popornya menggunakan popor klasik yang terbuat dari bahan kayu mahoni sehingga lebih awet dan pasnya
tidak mudah patah. Untuk harga senapan anginnya harganya cuma 3.800.000 saja. Untuk di harga-harga segitu itu pasti sudah free angkut dan sudah gratis stereonya, dan juga ada 7 bonus kelengkapannya, juga ada tas, tali sandang, gantungan peluru, peluru tas, magazine peredam, dan juga ada STKS-nya juga. Ini sudah free angkut dan sudah mendapatkan 7 bonus kelengkapan dan juga ada kelengkapan telenya. Intinya cepat-cepat di order, jangan sampai kehabisan untuk senapan anginnya dan juga tidak kehabisan untuk harga-harga promo senapan anginnya. Oke, kita lanjut ke senapan angin yang berikutnya. Untuk senapan angin yang berikutnya ada senapan angin Predator Mahameru, ada juga senapan angin Predator Taktikal, dan juga ada senapan angin FX Bumbara. Di sini kita akan bahas untuk senapan angin yang pertama, yaitu senapan angin Predator Mahameru. Luasnya ini panjang luasnya panjangnya itu 60 cm, alurnya 12, OD-nya 14, yang pastinya sudah dilengkapi dengan selambang juga yang mempunyai OD 22. Untuk tabungnya menggunakan tabung Venom 500cc. Untuk chambernya ini menggunakan chamber dural seri 7 full CNC. Di sini sudah menggunakan full CNC, bukan semi CNC lagi. Dan untuk di atas chamber pasnya sudah dilengkapi dengan lay mounting atau penaruh teleskopnya. Untuk bagian pengisian peluru tuasnya ada di tengahnya chamber sini, dan pasnya ada dua pengisian, ada magazine dan juga ada singlesnya juga. Untuk bagian triggernya sudah menggunakan trigger mag. Untuk manometernya ada di bawahnya senapan sini. Untuk powernya menggunakan power maju mundur dan juga bisa dilipat. Untuk standar powernya ada di dalamnya sini. Dan untuk harga senapan anginnya harganya cuma 4.500 saja. Dan untuk yang kedua ada senapan angin Predator Taktikal. Untuk larasnya ini menggunakan laras baja seamless yang pastinya sudah dilengkapi dengan serombong juga yang mempunyai OD 22. Untuk panjang larasnya, panjangnya itu 60 cm, alurnya 12, OD-nya 14 juga. Untuk bagian tabungnya menggunakan tabung Venom juga sama, dan di sini ada bagian cincinnya juga. Untuk bagian pengisian angin ada di sebelah sini. Untuk pengisiannya sudah menggunakan Mini Cooper, untuk pompanya menggunakan pompa PCP. Untuk manometernya ada di kebalikan dari pengisian angin, ada di sebelah sana. Dan untuk bagian chambernya ini menggunakan chamber dural seri 7 full CNC juga. Di sini dua senapan angin ini sudah menggunakan full CNC, bukan semi CNC lagi. Untuk bagian pengisian peluru ada di tengahnya chamber sini. Untuk di sininya ada bagian tarikan, dan untuk di atasnya chamber pasnya sudah dilengkapi dengan lay mounting juga atau penaruh teleskopnya. Untuk bagian popornya ini bisa dimaju mundurkan juga, tapi tidak bisa dilipat, hanya bisa dimaju mundurkan saja. Untuk harganya cuma 4.100.000 saja. Untuk yang terakhir itu harga ada senapan angin FX Bumbara. Untuk senapan angin ini larasnya ini menggunakan laras baja seamless juga yang pasnya sudah dilengkapi dengan serombong yang mempunyai OD 22. Untuk panjang larasnya, panjangnya itu 60 cm, alurnya 12, OD-nya 14. Dan di ujungnya laras pasnya ada bagian penutup laras dan bisa diganti dengan peredam. Untuk bagian tabungnya ini menggunakan tabung dural OD 38, tidak menggunakan tabung GSM ataupun tabung Venom, tapi di sini menggunakan tabung dural OD 38 ya. Untuk bagian chamber ini masih semi CNC, bukan full CNC. Untuk di sini ada bagian tarikan, untuk tarikannya sudah menggunakan tarikan seat lever. Untuk bagian pengisian anginnya ada di sebelahnya sini, dan untuk pengisiannya sudah menggunakan Mini Coupler. Untuk pompanya menggunakan pompa PCP. Untuk bagian popornya ini menggunakan popor klasik yang terbuat dari bahan kayu mahoni sehingga lebih awet dan pasnya tidak mudah patah. Untuk di atasnya popor pasnya sudah dilengkapi dengan setelan pipi yang pasnya bisa dinaik turunkan juga. Dan untuk harga senapan angin ini harganya cuma 2.900.000 saja. Dan untuk di harga segitu itu termasuk harga promo dan free angkut di seluruh Indonesia kecuali 3 wilayah, dan di antara wilayahnya itu ada Papua, Maluku, dan juga ada NTT-nya juga. Dan untuk kalian kalau membeli senapan angin, kalian juga sudah mendapatkan 7 bonus kelengkapan, dan di antara kelengkapannya itu ada tas, tali sandang, gantungan peluru, peluru tas, magazine peredam, dan juga ada STKS-nya juga. Dan juga ada tambahan bonus, yaitu ada bonus stylenya. Ini ada 8 bonus kelengkapan yang cepat-cepat di order, jangan sampai kehabisan promonya dan juga tidak kehabisan untuk senapan anginnya. Oke, kita lanjut ke senapan angin yang berikutnya. Untuk senapan yang terakhir itu ada senapan angin Predator Malabar dan juga ada senapan angin FX Airgun. Kita bahas yang senapan angin yang pertama, yaitu senapan angin Predator Malabar. Untuk panjang larasnya, panjangnya itu 60 cm, alurnya 12, OD-nya 14.
Untuk bagian tabungnya ini menggunakan tabung Dudala OD38, bukan menggunakan tabung GSM ataupun tabung Venom, tapi di sini menggunakan tabung Dudala OD38. Dilengkapi dengan pelindung tabung dengan laras. Dan untuk chambernya ini menggunakan chamber Dudala seri 6 semi CNC. Di sini masih semi CNC, belum full CNC. Dan untuk di sini tuh ada bagian tarikan dan juga ada pengisian anginnya ada di tengah chamber. Untuk di atasnya chamber pasnya sudah dilengkapi dengan lem mounting atau penaruh teleskop. Untuk bagian pengisian angin ada di sebelahnya sini. Dan untuk di bagian bawah itu ada bagian trigger, untuk triggernya sudah menggunakan trigger mesh. Untuk bagian popornya ini menggunakan popor maju mundur tapi non lipat ya. Dan untuk di bagian belakangnya popor pasnya sudah dilengkapi dengan sandan bahu yang terbuat dari kait mentah sehingga lebih nyaman dan pasnya empuk banget saat kalian gunakan untuk bersandar di bahu kalian. Dan untuk harga senapan angin ini harganya cuma Rp3.500.000 saja. Oke, kita bahas ke senapan angin yang kedua, yaitu senapan angin FPK Engen, yaitu untuk popor. Untuk laras ini menggunakan laras pilihan yang pastinya sudah dilengkapi dengan serobong juga. Untuk serobongnya mempunyai OD22, untuk panjang larasnya panjangnya itu 60 cm, alurnya 12, OD-nya 14. Untuk di bagian tabungnya ini menggunakan tabung Venom 500cc. Untuk bagian chambernya ini menggunakan chamber Dudala seri 6, tapi untuk dalamnya menggunakan dalaman stainless. Untuk bagian pengisian peluru, bagian pengisiannya itu ada di tengah chamber yang pasnya ada dua pengisian, ada magazine dan juga ada single shootnya, ada dua pengisian. Dan untuk di atasnya berpasnya sudah dilengkapi dengan lem mounting atau penaruh teleskopnya juga. Untuk bagian stand powernya ada di belakangnya chamber sini. Dan di sini ada bagian tarikannya juga. Untuk bagian manometer ada di sebelah sini. Dan untuk bagian di sini ada bagian trigger. Untuk trigger sudah menggunakan trigger mesh. Untuk dasar trigger pasnya sudah dilengkapi dengan safety trigger atau pengaman picunya. Untuk bagian popornya ini menggunakan popor tombol yang terbuat dari bahan kayu mahoni sehingga lebih awet dan pasnya tidak mudah patah juga. Untuk di bagian sini dilengkapi dengan setelan pipi yang pastinya bisa dinaik turunkan. Untuk harga senapan angin ini harganya cuma Rp4.300.000 saja. Dan untuk kalian kalau membeli senapan angin pastinya sudah dilengkapi dengan 7 kelengkapan. Di antara kelengkapannya ada tas, tali sandang, gantungan peluru tes, magazine peredam dan juga ada STKS-nya juga. Dan juga ada gratis tele di sini. Dan untuk harga segitu pastinya sudah free angkut dan sudah berangkat di seluruh Indonesia kecuali 3 wilayah. Dan di antara wilayahnya itu ada Papua, Maluku dan juga ada NTT. Intinya kalian di luar 3 wilayah itu cepat-cepat di order, jangan sampai kehabisan senapan angin dan juga tidak kehabisan untuk harga-harga promonya. Dan untuk kalian jika ingin membeli senapan angin, kalian wajib hubungi nomor yang ada di bawah ini saja. Kalau tidak di bawah ini, hubungi nomor admin saja. Untuk cara pembayarannya pastinya ada dua cara, ada cara COD dan juga cara transfer atau bayar di tempat. Untuk cara COD pastinya gampang banget, kalian bisa kirim foto KTP sesuai alamat Anda. Jika kalian tidak mengirim foto KTP, kalian bisa dikenakan DP sebesar Rp100.000 saja untuk tanda jadi keseriusan Anda. Dan untuk cara transfer, kalian bisa hubungi nomor yang ada di link deskripsi. Oke, itu sedikit update stok dari saya. Jika kalian suka dengan videonya, jangan lupa di like. Untuk kritik saran bisa ditulis di kolom komentar di bawah ini. Saya Dea pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.